Mantap, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita mau petik buah labu. Siapa tahu ada sisa lagi. Kemarin sudah kita petik, tapi kita belum sempat bikin video karena harinya kemarin gerimis. Jadi hari ini kita mau petik sisanya. Siapa tahu masih ada di semak-semak rumputan. Labu-labunya di sana rumputan. Kita sana. Kemarin sekitar 30 biji yang kita petik, tapi ini bisa. Ini kalau kita cari lagi bisa ada nih satu biji dua biji nih. Tersembunyi di semak-semak. Oke. Timun teman-teman, nah ada timun masih kecil. Ini namanya nih, ini buton. Biasa dijadikan es buah nih. Campur sana, campur. Buah pohon keladi atau talas. Oke, lanjut kita sana. Satu. Nah. Nih, teman-teman. Nah, ada satu. Nah. Tapi masih kecil. Labunya masih kecil. Masih kecil nih, nanti dia besar lagi nih, sebesar ember. Jadi biar aja dulu di sini. Jangan petik. Ini timun suri. Teman-teman, ini namanya buah buton. Nah, ini biasa dijadikan campuran buat is buah nih. Buah buton kalau di sini orang bilang. Ini ada apa? Timun sore nih.
Cuma mana buahnya nih? Tidak ada berbuah nih. Nah, ini timun suri nih. Nah. Kalau di sini orang bilang timun suri ini bilungka tanah. Nah, ada satu lagi nih, buah butun, tapi bukan timun suri. Nih. Nah. Tuh. Aduh. Ini sayang masih kecil nih. Kalau besar kita petik. Oke, mantap. Nah, jadi inilah kebun kita, teman-teman. Nah, berbagai macam-macam tanaman dan tumbuhan. Rumput juga banyak. Rumput singkong, rumput serai. Tuh, ada timun suri, ada labu, ada apa? Butun. Tuh, pohon duku. Kemarin pohon dukunya 15 kayu. Bisa sekarang cuma 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Kemarin pas dibakar, pohon dukunya ikut terbakar bawahnya. Pohon duku ini tidak tahan api atau panas. Jadi kalau kita bakar, pasti dia perlahan-lahan akan mati. Nah, jadi ini sisanya. Jadi kemarin pohonnya bisa besar seperti gelap. Oke, mantap. Nah, teman-teman, hasil kebun kita ada buah waloh atau buah labu. Nah, tapi buahnya masih kecil. Nah, kecil buahnya. Nah, sudah dipanen karena dimakan sama monyet. Nah, tuh. Karena dimakan sama monyet. Nah, ada yang besar satu. Nah. Oh, mantap. Mantap. Nah, ini hasil kebun kita, teman-teman. Nah, hasil kebun. Oke, mantap. Dilanjutnya. Jadi kemarin ini pas waktu kita tanam sekitar 10 batang. Habis itu kita tinggal kurang lebih 1 bulan dipenuhi rumput semua pohonnya. Aku sudah nyangka dia tidak akan berbuah nih. Ini labu nih. Pas kita balik lagi ternyata ada, alhamdulillah ada. Nah. Usaha itu kalau kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh, biarpun hasilnya pasti ada, biarpun sedikit. Contohnya ini nah, teman-teman. Nih. Nah, cuma sedikit tapi ada hasilnya, alhamdulillah bisa dinikmati sendiri. Nah, ini kalau dimakan ini hai. Nah, kalau dimakan ini kita jual beberapa biji nih. Kalau dimakan nih kalau dimakan nih tidak akan habis, pasti sampai busuk kalau dimakan. Kurang lebih 30 biji nih buahnya. Kalau kita makan nih, satu aja sudah begah makannya, apalagi sampai ini. Nah, jadi kita nanti kalau ada yang beli kita jual. Nah. Oke, mantap. Aduh, kuningnya isinya, kuning isinya nah, mantap ha. Kuning isinya, kuning. Good. Nah. Nih bijinya kita ambil buat bibit lagi. Nah, tuh. Arjun anak aku di video itu pulang viral. Nah. Gelang emas, Les. 1 kilo kata. Wah, itu kang waloh le gelang emas aja maka toh nak dapat BLT. 1 kilo. Sometimes you need to go.
take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.